Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu olahraga ya sobat bedilers. Ketemu lagi nih sama saya Lica, tentunya tetap di channel YouTube-nya Delta Arrival nih, salah satu channel resminya dari GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke, gimana nih kabarnya para sobat bedilers, lagi sibuk apa aja nih? Yang pasti, apapun kesibukannya dan dimanapun kalian berada nih, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Dan tentunya saya juga selalu mendoakan semoga segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan semua urusannya para sobat bedilers nih selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya saya juga minta doanya ya, semoga nih seluruh tim GSA Sport Indonesia juga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam segala aktivitas sehingga kita bisa terus menerus nih memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan anginnya GSA Sport Indonesia. Oke sobat bedilers, sebelum kita lanjut videonya nih ya, seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat para sobat bedilers yang sudah menyempatkan waktu mampir di channel YouTube-nya Delta Arrival. Buat kalian yang mungkin belum subscribe nih atau yang mungkin baru mampir di channel YouTube-nya Delta Arrival, langsung aja ya subscribe sekarang juga dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi ataupun penawaran menarik dari kami mengenai senapan angin. Oke sobat bedilers, di video kali ini nih yang mungkin kalian yang kepo banget atau kepengen tahu mengenai spesifikasi dari senapan angin yang ada di samping saya ini ya, apalagi kalau bukan senapan angin PCP Ruger Black Army magazinnya, ini wajib banget menyimak ya, nonton sampai akhir, makanya jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan info sedikit pun nih mengenai spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army magazinnya. Oke? Nah langsung saja kita bahas seperti apa spek-spek dari senapan angin PCP Ruger ini. Langsung saja kita bahas yang bagian depan dulu nih. Nah untuk larasnya sendiri ini panjangnya 65 cm ya sobat bedilers, tentunya dari bahan baja dengan OD larasnya ini 9 mm dan pastinya juga sudah dilengkapi dengan serombong laras nih dengan OD nya 19 mm. Nah di ujung laras sana juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam, jadi kalau kalian mau memasangkan peredam ini tinggal melepas nepel peredamnya saja. Oke, lanjut di bagian tabungnya. Nah untuk tabungnya sendiri ini dari bahan kuningan dengan OD nya 25 mm ya sobat bedilers, sudah dilengkapi juga nih dengan manometer di ujung tabungnya untuk mengecek kapasitas angin. Nah untuk kapasitas anginnya sendiri nih dari senapan angin ini maksimal 3000 PSI ya, tapi untuk amannya saya sarankan tetap di kapasitas 2700 PSI saja. Nah tentunya di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras loh, jadinya senapan anginnya juga tidak gampang goyah, jadi ketika kalian membidik ini juga tidak gampang meleset karena sudah ada cincin larasnya. Oke lanjut di bagian tengah nih. Nah untuk bagian tengahnya ini untuk pengisian mimisnya ini sudah magazin ya, jadi buat kalian yang males ngisi satu persatu mimisnya tenang saja karena untuk pengisian mimisnya ini sudah sistem magazin nih. Oke lanjut di bagian grendelnya, untuk grendelnya ini menggunakan 3 speed track tarikan ya sobat bedilers. Oke, untuk picunya sendiri di sini belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi saya sarankan tetap hati-hati ketika memegang picunya yang tentunya ini demi keselamatan kalian sendiri dan pastinya juga lingkungan sekitar nih. Oke lanjut di bagian popornya nih sobat bedilers, bisa dilihat ya motifnya ini keren banget, yang pasti ini motif kamuflase ya. Untuk popornya ini juga dari bahan kayu mahoni. Nah ini yang suka motif-motif seperti ini sih cocok banget untuk berburu pastinya. Nah di popornya juga pastinya sudah dilengkapi dengan bantalan popor ya sobat bedilers di sini. Oke. Nah inilah spek-spek dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine. Buat kalian nih yang pengen banget untuk segera memiliki senapan angin ini bisa banget ya langsung aja hubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian, atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Atau mungkin sobat bedilers ini sudah ada yang punya senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine, ini bisa banget ya share pengalamannya supaya sobat-sobat bedilers yang lain tuh tahu kayak gimana sih performa dari senapan angin ini, langsung aja ketik di kolom komentar. Nah buat kalian nih yang masih bingung kayak gimana sih cara pembayarannya, nah ini saya kasih tahu ya sobat bedilers, tentunya di GSA Sport Indonesia ini kami melayani dua sistem pembayaran. Yang pertama ini bisa
COD atau bayar di tempat, dan yang kedua ini bisa transfer lunas lo ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Ingat ya, selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan, jadi saya sarankan tetap hati-hati dan juga waspada. Tenang saja, ini meskipun transfer lunas yang pastinya di GSA Sport Indonesia ini sudah dijamin aman, terpercaya, amanah, dan juga sudah bergaransi loh. Apalagi dengan transfer lunas kalian juga bisa lebih menghemat budget. Kenapa? Karena dengan transfer lunas kalian bisa mendapatkan biaya ongkir yang lebih murah. Kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh. Jadinya gimana? Tertarik untuk segera memiliki senapan angin ini? Buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama ya, karena saya tunggu kabar baiknya. Nah buat sobat Bedilis nih yang mungkin sudah punya senapan angin tapi mau cari-cari kelengkapan atau aksesoris berburu, tenang saja ya, karena di GSA Sport Indonesia ini kita nggak cuma menyediakan berbagai jenis senapan angin, tapi kami juga menyediakan berbagai kelengkapan untuk berburu nih. Salah satunya juga ada teleskop ini, tapi nggak cuma teleskop ya, kami juga menyediakan berbagai merek mimis, kemudian pompa PC, dan pastinya juga masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang cari-cari kelengkapan ini bisa langsung hubungi CS kami. Oke, mungkin segitu dulu informasi dari saya mengenai spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine. Jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian gak ketinggalan informasi sedikit pun mengenai senapan anginnya GSA Sport Indonesia. Dan pastinya jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Saya pamit undur diri. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.